Tapi kak, iya. Pokoknya lancar untuk omah nak kene. Amin amin. Karet melaku neng kene, wes fasilitas lengkap. Golek supermarket, golek pasar, sembarang. Tapi mbak aku nangis. Ayu Petri dan Me. Hai guys, hari ini saya ada bersama dengan ibu saya di sini. Kita ada di sekitar rumah kami di daerah Mount Kiara, Kuala Lumpur, Malaysia. Dan kebetulan sekarang sedang bertepatan dengan hari ulang tahun ibu. Selamat ulang tahun ibu. Jadi agenda kita hari ini jalan-jalan sambil kita nanti beliin Bahti apa saja pokoknya yang dimau. Gak mau. Saya aku mau. Gak mau. Sekali-sekali. Piye pendapat ibu tentang Kuala Lumpur? Mirip-mirip Singapura. Mirip Singapura ya. Modern, bersih. Ya, lumayan. Tapi lebih murah. Iki nek ning kene iso cangkruk. Nek awan-awan panas-panas nunggu-nunggu ning kene. Iki aku embok-emboke dadi kait. Gait. Nah, enak cah cilik sepedaan. Di sini guys, di kafe-kafe sini biasanya banyak apa ya namanya global nomad. Jadi turis-turis yang kerja di sini dengan visa nomad itu ya. Jadi mereka duduk di depan kafe sambil bawa laptop, kerja di situ seharian, baru malamnya balik lagi ke hotel. Di sini ada tanah merah, ini merek kopi dari Indonesia. Di sebelahnya lagi ada restoran Majapahit. Kalau mau restoran Southeast Asia, apa tuh Asia Tenggara. Jadi ada makanan Indonesia, makanan Malaysia, makanan Thailand. Ini sangat recommended. Ini mah Majapahit. Awak dhewe bungkus kok kene ya. Nasi padang. Wis kenyang. Lah padha gorong maem piye wis kenyang. Kopi. Kopi tok wis kenyang. Kita sedang ada di Arcoris Mount Kiara. Dari lantai dasar kita bisa turun sampai 5 lantai di sini. Amin amin. Karet melaku neng kene wis fasilitas lengkap. Golek supermarket, golek pasar, sembarang. Ini pertama kalinya ibu saya ke Malaysia. Jadi bakalan banyak yang bisa kita tunjukin. Ini cuaca bagus, lumayan bagus ya, nggak terlalu panas. Tapi saya ini orangnya gampang keringetan. Jadi maafkan kalau muka saya berminyak gini ya, maklum jalan kaki. Ini untuk ukuran Mount Kiara, lalu lintasnya agak sepi hari ini. Mungkin karena masih libur sekolah. Tiap kali
Kamis di Montiara ada flea market, pasar kaget. Ini kesukaannya ibu saya, jalan-jalan di tempat seperti ini. Kita ngikut aja guys. Delok-delok. Buah-buahan. Macam-macam ono. Jepuk loro. Jajan Indonesia kan? Kuih, singkong, singting, kena ya? Ya. Lumayan capek. Olahraga. Kopios. Kangen karo konoku. Biasanya sepeda motoran dok ndi-ndi saiki kene mau aku dok ndi-ndi. Gedhe nasi kene. Dikelantang. Tapi gak terlalu panas nggih. Sepanjang jalan kan ijo. Selamat ulang tahun Mbak Ti.
Terima kasih, Su. Aku gak nyangka kapan belinya. Ada yang beli. Ozo yang beli. Kamu yang beli. Ya. Kamu yang tiup. Mati yang tiup. Bismillah. Smoke alarm. Well, then I guess you could say that circle cakes are pointless. Yang ulang tahun dapat duluan. Are you cutting corners? For me? Cutting corners. Games kado. Ding 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 ding. Suka coklat gak? Suka. Berarti sih gak suka mek aku tok. Di Adam. Help me. Oh, thank you. Terima kasih. Alright, so how do I hold this thing like this? Okay. Sini sini. Nah, ini. How do I hold it? Oh yeah, the chocolate is really yummy on this. Yeah. On top of it. Yeah. I love chocolate. I ate like 2 boards of Kit Kat today. Terima kasih. Sama-sama. Buka puasa makan coklat. Puasa gula. Once a year. You're always waiting for somebody to have birthday, right? Mm-hmm. Enak, tapi jangan nangis. Guyu. Ayo guyu. Yuk makan dulu Mati. Kita sudahi videonya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Lumayan dong. Yuk gak lumayan. Enak. 5 menit langsung teh. No, stop teh. Why not? Because you finish it first. Sorry. Bisa nyoba mobil baru. Mm-hmm. Bisa dapat kejutan ulang tahun. Mm-hmm. Apalagi. I'm not sure.